Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Kali ini Kejar TV akan membagikan informasi menarik untuk teman-teman semuanya yang lagi melakukan editing. Jadi kalau misalnya kita melakukan editing, tentu saja kita membutuhkan sound ya, atau efek atau audio yang ya bisa dikatakan tidak copyright ya. Nah, kali ini aku memberikan beberapa tempat penyedia ya, 8 kalau sana. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi tempat favorit nih untuk mencari sound-sound yang gratis pastinya. Nah, yang pertama itu namanya GRSet ya, grsites.com. Nah, di sini teman-teman bisa ambil free sound effect archive. Jadi sound effect-nya gratis. Nah, jadi tinggal dicari aja ya. Cartoon effect, ada comic effect, di sini ada bell sound effect dan lain sebagainya ya. Nah, di sini banyak juga sound effect yang bisa dimanfaatkan untuk membuat ya, membuat editing lebih menarik gitu kan. Nah, yang kedua itu namanya Find Sound. Nah, teman-teman di sini ada fasilitas search for. Jadi tinggal dicari aja ya, nanti keluar. Di sini kan Find Sound ada ambient, ada sport sound, ada mid sound, noise maker dan lain sebagainya. Di sini tersedia juga bahasa-bahasanya ya, kalau misalnya nggak mau bahasa Inggris ya. Dan yang ketiga ini ada Soundible. Nah, free sound effect. Jadi teman-teman semuanya bisa mencari efek-efek ya, apa sound-sound yang ya yang menurut teman-teman bagus gitu. Kayak ini royalty free funny sound. Jadi apa keuntungan ketika kita memakai yang namanya free sound ya, free sound, yaitu ketika video kita itu tayang di YouTube, itu orang tidak akan bisa yang namanya mengcopyright ya, jadi mengambil, mengklaim bahwa ini punya dia gitu, karena sifatnya kan sudah free. Jadi free bisa digunakan dengan baik di video manapun. Kemudian yang keempat itu namanya freesound.org. Di sini juga ada fasilitas search-nya, jadi teman-teman tinggal cari aja ya. Di sini banyak juga versi-versi yang lainnya, ada people, metal, music, nature dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ini ada sound orange free sound. Nah, jadi teman-teman semua bisa cari di sini. Di sini search by category. Kemudian yang lainnya ada lagi sound crate. Nah, jadi sound crate, oh nah seperti ini tampilannya ya. Tidak menunjukkan banyak, tapi di sini banyak juga efeknya. Ya, sound efeknya ada impact, ada trailer juga, royalty free music. Jadi dia pastikan free music. Nah, kemudian ada lagi di sini dramatic publishing ya. Dramatic publishing ini dari animal, nature sound, household, transportation, public place, weapon dan lain sebagainya. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, ini adalah yang paling favorit nih. YouTube Audio Library. Nah, di YouTube Audio Library ini jelas sekali yang namanya free-nya. Yang kalian mencari gratis, nah di sinilah jelas sekali teman-teman semuanya. Di sini ada Power Staff, Break A Blues, STNE, The Dillon Incident, nah banyak sekali. Di sini ada genre-nya, ada mode-nya, ada instrumennya, ada duration-nya berapa, gitu, ada attribution-nya, nah gitu. Jadi menurut saya gitu kan, teman-teman ketika membuat suatu video, usahakan jangan memakai sound-sound yang udah menjadi copyright, contohnya kayak lagu-lagu penyanyi terkenal, karena apa bisa jadi nanti akan terjadi masalah habis terkenal, dan bahkan sebelum terkenal juga bisa terjadi masalah. Kadang itu di kita, channel kita kena takedown, kadang channel kita kena content ID yang artinya orang itu memasang iklan ke video kita. Nah, kadang dihapus. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi pastikan untuk tidak menggabungkan video kita dengan audio yang berbayar gitu ya, berbayar yang copyright. Oke, teman-teman semuanya, itu saja informasi penting yang kali ini aku sampaikan dari Kejar TV, dan sampai jumpa, tetap stay di sini dan bagikan video ini jikalau bermanfaat ya. Sampai jumpa dan terima kasih.